Bapak-Ibu sekalian mahasiswa dalam penelitian. Kemarin saya sudah melihat ya, ada di lapangan, turun ke lapangan di Batu Besar. Jadi Bapak-Ibu turun ke lapangan menjauh, mungkin sebis itu ada rumah panggung, ada Melayu, dan dari situ bisa menarik atau membuat suatu judul penelitian. Jadi dalam ini ada hal-hal keterlibatan mahasiswa itu yang memang kita harapkan bisa mendukung akreditasi. Jadi sudah saya sampaikan salah satunya adalah penelitian. Jadi kami berusaha ya, mengadakan penelitian itu melibatkan mahasiswa. Dan ini kalau bisa berhasil, ada beberapa orang mahasiswa yang memang sudah diselesaikan oleh Pak Prodi, mungkin Pak Usul, mungkin sudah hampir selesai, ada informasi yang sudah diedit ya, bersama dengan Bu Gemita, dengan Bu Deni, nanti bersama saya ya, tugas akhirnya atau bagaimana jurnalnya, kemudian dosen-dosen lain juga nanti didampingi oleh dosen. Jadi Bapak Ibu tidak sendiri, Pak Pandu juga nanti ada, kita bagi dosennya. Jadi satu mahasiswa, satu orang dosen. Jadi didampingi dosen. Dan kita akan berusaha kalau bisa jumlah yang kita buat ini kita akan masukkan ke potensi. Tapi nanti kita akan usaha kalau bisa, kalau bagus kita coba ajukan ke jurnal nasional. Walaupun ini biayanya agak besar, tapi kita punya kemampuan. Kalau masalah biaya mungkin tidak begitu masalah, kita bisa iuran ya. Karena paling sekarang dulu kemarin Desember 2020 ya, saya masih kalau dirupiahkan 5.700.000 untuk Scopus ya. Mungkin saya lebih naik sedikit ya. Jadi kemudian di samping itu mutu pendidikan juga ini kita harus menjadi acuan, karena kalau berbicara soal akreditasi itu tidak jauh dari bicara tentang mutu. Jadi dalam hal ini, karena kemarin MPW ini dibuat, jadi kita tidak memerlukan laboratorium. Tapi semenjak kita pindahkan ini di bawah fakultas teknik, kalau tidak mau kita memerlukan laboratorium. Maka kita kemarin sudah coba merubah kurikulum. Kita sudah mengadakan rapat secara online, secara daring dengan beberapa dosen. Kita akan minta masukan ya, dalam rangka perubahan kurikulum. Dan insya Allah kita sepakati ada beberapa mata kuliah yang mungkin nanti kita pecah. Ada teori, ada praktek lab. Karena kalau berbicara tentang teknik labnya, kalau kita MPW ini ya mungkin orang menyangka untuk apa lab, tapi memang harus punya lab. Di dalam kurikulum satu nanti ada kita kuliah yang memang ada lab. Masalah labnya nanti kita sediakan di kampus, nanti mungkin Kapolri akan berbicara sama dosen untuk mengambil suatu ruangan, meminta ruangan untuk sediakan lab untuk kita, mungkin di situ bisa kita pakai untuk sebagai tempat untuk misalkan diskusi ya. Nah, kita buat lab nanti hanya buat lab saja, tapi kita usahakan bisa tempat-tempat diskusi, bertukar pikiran atau tentang penulisan, semuanya bisa kita pakai di lab tersebut. Jadi dalam hal ini ya, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada mahasiswa Pak Mandi, Pak Yusuf, Pak Ari ya, Pak Ari ya, yang hadir berimbangan dalam perjalanan katanya, kemudian pada yang jauh Bu Dewi, kemudian ada Watono yang memang secara fisik tidak hadir tapi secara batin hadir walaupun melalui media sosial, tapi itu hadir suatu kebanggaan dan suatu saya pun merasa